pun kita beriman. Jahat-jahat kita pun berjudi, kita beriman. Kita masuk ke syurga akhir sekali. Habis kuat kita masuk ada dalam 5 juta tahun duduk dalam api neraka. Aduh, sedap ramak cakap. 5 juta tahun. Muter api dapur dulu lagi. Tak usah api banyak lah. Buka api gas tu. Tak usah buka banyak. Buka separuh dah. Cuk separuh. Boleh sejam. Mu selok kain duduk. Jangan kalau dalam. Duduk situ. Jangan lama duduk. 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Turun. Garanti tak boleh bakar. Mengekeng jalan turun. Tak. Buruk terus. Kena potong terus. Ubuh kulit beti. Tapung. Nah, kalau panjang umur, kalau pendek umur, jengkrang terus, lekat di puyuk. Baru 5 saat, oh nak duduk 5 juta tahun lah, api sedap gamuk cakap. Hadis yang ke-35, wallahu a'lam. Apakah hukum memakan organ dalaman binatang yang halal dimakan? Contohnya hati, limpa, perut, telur, ikan, semuanya, harap dapat penjelasan. Hukum makan organ dalaman binatang yang halal dimakan. Tadi dia kata apa hukum, lepas tu dia kata halal dimakan. Contohnya hati, limpa, perut, telur, ikan dan sebagainya. Baik. Hati ni boleh makan. Hati ni asal daripada darah. Nah, ha. Limpa pun gitu jugalah. Dia dua ni daripada darah. Nah, dua perkara daripada darah boleh makan. Iaitu hati dan limpa. Kemudian perut. Perut ini wajib dibersihkan dulu. Perut, kerana perut itu sebelah dalamnya mengandungi najis, wajib bersih. Kalau perut lembut, wajib bersih. Kalau tak bersih, terus rebuh dengan kuah-kuah jadi najis habis. Bukan perut tu najis, tetapi isi perut tu yang najis. Telur ikan harus dimakan. Telur ikan harus dimakan. Apa hukumnya kencing berdiri? Mengikut pendapat yang sahih di dalam mazhab Syafi'i, hukumnya adalah makruh. Eh, makruh. Kerana kencing duduk itu adalah sunat dan sunnah Nabi. Neh? Ha. Kencing berdiri. Melainkan kerana darurah. Neh? Ha. Nabi pernah kencing berdiri dalam dua hadis. Yang pertama, pada tempat pembuangan sampah. Maka kata ulama-ulama, ihtimal Nabi kencing berdiri kerana tak duduk, takut kena kotoran sampah pada yang baginda. Nah, sebab apa dia ihtimal lagu tu? Kerana Nabi larang kencing berdiri. Tiba-tiba dia kencing berdiri. Rupanya tempat kotor. Kita duduk jubah bahan dia air kencing apa semua. Jadi dalam keadaan berdiri. Satu lagi peristiwa Nabi kencing berdiri, maka ada ulama-ulama yang mengihtimalkan Nabi ini sakit pelipatan belakang kaki. Dari nak melipat kaki. Nah, jadi kencing berdiri. Jadi kerana sakit tak apa. Nah, sakit. Jambang kotor sangat duduk bahan di seluar. Itu lain lah. Tapi jangan jadi amalan lah cing diri ni. Nak? Kalau boleh jangan jadi amalan. Nak? Dah kita jenis pakai seluar ketak dah. Dah pakai buka hutan lah. Buka zik sahaja. Jang-jang-jang. Kuih-kuih. Dah lah masuk. Dah baca doa. Dah pakai. Dah tudung. Pala macam-macam biasa kita ni. Memang anak-anak John Wayne belaka. Turun kuda. Nak? Paki motor pergi jalan, masuk langgar ke, ceng. Nah, ikut dang kali daun, ketuh-ketuh. Satu. Ikut dang sekali, bahan daun rengah baru tahu. Jadi, tak berdosa kecing berdiri. Tapi makruh, adab yang tidak baik. Apakah hukum perniagaan supplier manpower? Mengambil keuntungan atas titik puluh pekerja, contoh gaji satu jam RM10 tapi syarikat membayar RM8 kepada pekerjanya. Ini berlaku syubhah. Kalau kita nak bersih dalam bab manpower